Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Maguwoharjo. Progres renovasi Stadion Maguwoharjo masih terus berlangsung, di mana saat ini terlihat pembongkaran rumput lapangan terus dilakukan. Di mana diketahui rumput lapangan Stadion Maguwoharjo akan diganti total dengan jenis rumput bar sesuai dengan standar FIFA, yakni jenis rumput Siam Matrella. Dan pergantian rumput ini dilakukan agar semua stadion di Liga Indonesia memiliki jenis rumput yang beragam dan tentunya sesuai dengan standar FIFA. Selain itu terlihat juga adanya penambahan penguatan struktur bangunan tribun dan perbaikan di area luar stadion. Diketahui renovasi Stadion Maguwoharjo juga ini nantinya akan ada pemasangan single seat, di mana semua tribun akan dipasangi single seat sesuai dengan standar FIFA. Sehingga penonton yang nantinya datang ke stadion wajib memiliki tiket dan duduk di kursinya masing-masing. Pada kondisi existing, Stadion Maguwoharjo memiliki tribun berdiri dengan kapasitas hingga dengan 35.000 penonton dan direncanakan akan menjadi 20.594 kursi dengan konsep single seat. Adapun pengerjaan rehabilitasi dan renovasi Stadion Maguwoharjo meliputi perubahan kursi supporter menjadi single seat, perbaikan fasilitas operasional pertandingan, pemasangan kursi untuk defable dan VIP. Lalu, peningkatan fasilitas standar FIFA, penambahan tangga untuk akses media dan penonton tamu, perbaikan toilet dan pengerjaan sistem mekanikal, elektrikal dan plumbing atau MEP. Diharapkan setelah renovasi, Stadion Maguwoharjo ini sesuai dengan standar FIFA, baik sistem pencahayaan, kursi tribun, rumput lapangan hingga dengan fasilitas yang ada di stadion, sehingga stadion ini bisa digunakan kapan saja, baik itu klub PSS Sleman maupun Timnas Indonesia. Rehabilitasi dan renovasi stadion seluas 11.000 meter persegi ini dilaksanakan secara multi-years kontrak tahun 2023 hingga dengan 2024 dengan jangka waktu pengerjaan 300 hari kalender. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.